Harap kerajaan beri kelonggaran kepada pemuzik jalanan. Tak ada pendapatan, bagaimana kami nak bertahan? Itu harapan Azri Pinang, orang kurang upaya atau OKU yang mencari rezeki sebagai pemuzik jalanan sepenuh masa di ibu kota. Azri 40 tahun berkata, sejak pelaksanaan semula Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP bermula 13 Januari lalu, dia hilang pendapatan sepenuhnya kerana tidak dapat keluar bekerja. Lebih merunsingkan apabila dia perlu melangsaikan tunggakan sewa rumah, komitmen bulanan selain menyara keluarga, terutama dua anak hasil perkahwinan dengan bekas isteri. Bila kerajaan perkenalkan PKP yang pertama tahun lepas tu, kita mula-mula tu tak anggap benda tu macam serius lah. Mungkin seminggu dua je. Tapi bila dah hari-hari kes makin tengok, kita pun macam bila dah tangguh, asyik tambah-tambah minggu tu ke minggu kan. So kita pun dah risau lah. Masa tu kita mula susah hati sebab kita dah hilang pencapaian pencarian kan. Hilang pendapatan, jadi sebab macam saya sendiri pun memang bergantung 100% dengan pendapatan Baskes ni. Menurut Azri, buat masa ini dia dan isterinya, Rohaya Muhammad 48 tahun yang juga suri rumah sepenuh masa, hanya bergantung dengan allowance bulanan sebanyak RM450 daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat atau JKM. Actually sebelum PKP, sebelum COVID ni ada, saya bermain di Bukit Bintang depan MACD tu dengan kumpulan. So memang pendapatan kita tu agak baik lah. Mungkin kalau pula ataupun 100 lebih sehari seorang. So bila dah berlakunya COVID-19 ni, memang kita hilang pendapatan dalam 50% lah. Masa PKPB kita boleh basking tu dalam purata lah, RM560. Sementara itu, rakannya Muhammad Najib Mat Nasir, 44 tahun yang juga OKU penglihatan, turut terkesan selepas tidak dapat lagi bermain muzik di jalanan sejak awal PKP. Muhammad Najib berkata, dia tidak tahu bagaimana nasibnya jika PKP dilanjutkan kerana perlu menyara 5 anak berumur 3 bulan hingga 20 tahun. Yalah, kita nak menyalahkan siapa pun tak boleh sebab ini bukan kita yang minta. Jadi harapan saya pada kerajaan, disebabkan golongan OKU ni subjektif banyak. Kalau nak detailkan, saya nak detailkan di sini golongan OKU Baskes ni lah. Yang komiti dia sangat kecil. Kita orang memang 100% bergantung pada, satu mata bergantung pada basking lah. Kalau kita nak cuba benda lain memang susah lah. Jadi minta sangat pihak kerajaan, harap-harap dapat membantu dari segi sumber kewangan lah. Makanan tu insyaAllah banyak orang bagi sumber kewangan, sebab kita pun macam orang rumah juga, nak bayar rumah, bagi anak makan, nak bayar anak apa, belanjaan anak kan, sama je kitanya. Cuma bezanya kita orang okey ni tak nampak dan bekerja sebagai basker, jadi minta sangat dibagi perhatian lah.